Minangkatareka pikeun numpes warna COVID-19, sababaraha kendaraan angkot di Kabupaten Sumedang dipasangan toa. Eta toa teh diwewegan ku panggeuing ngeunaan protokol kesehatan. Eta prak-prakan masangkeun toa teh dilakonan keur ganggeuing masyarakat sangkan saluasna tuhu kana protokol kesehatan. Satlantas Polres Sumedang satekah polah nyosialisasikeun ngeunaan ketak numpes sumebarna virus COVID-19 ka masyarakat. Salah saeji inovasi Satlantas Polres Sumedang nyaeta masang toa anu diwewegan ku panggeuing ngeunaan protokol kesehatan di angkot anu nambangan di sabudeureun Kabupaten Sumedang. Lian titoa eta angkot ge ditapelan gambar panggeuing sangkan masyarakat sarendeg saigel numpes COVID-19 ku cara salawasna tuhu kana protokol kesehatan sarta ngalarapkeun 3M nyaeta make masker, kukumbah leungeun make sabun jeung ngajaga jarak. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto ngebrehkeun pihakna satekah pola nyorang sosialisasi ngalarapkeun protokol kesehatan ka sakumna masyarakat. Minangka tarekah keungkulan kurangna personel nalika nyorang sosialisasi, pihakna ngageing masyarakat kucara masang toa anu diwewegan ku panggeuing ngeunaan protokol kesehatan di angkot. Dina nas-nasna pihakna milih angkot dumeh eta kendaraan remen digunakeun ku masyarakat meh salila 24 jam. Meluncurkan yang namanya angkot protokol kesehatan. Hal ini bermula kami menyadari bahwa keterbatasan jangkauan kami ataupun keterbatasan waktu kami ataupun keterbatasan personel kami dalam menggelorakan protokol kesehatan di Sumedang. Untuk itu kami membutuhkan sarana untuk mengekspan informasi terkait protokol kesehatan ini dengan menggunakan sarana yang digunakan oleh masyarakat selama 24 jam. Untuk itu terpikirlah angkot ini. Adapun angkot ini seluruh lainnya beberapa angkot dipasangi pengeras suara. Dan ini sudah menjangkau wilayah Wado, perbatasan Sumedang dengan Majalengka, hingga Cileni, perbatasan Sumedang dengan Bandung. Bagus untuk masyarakat, jadi mengimbau masyarakat yang ada di pasar, kan, yang lain, kita harus pakai masker, memang bagus undang-undang itu. Menjaga dari corona lah, ya. Iya, sembari dikasih Allah harus pakai masker, anaknya semua. Pihakna miharap masyarakat leuwih sadar sarta tuhu kana protokol kesehatan minangka tarekah keur numpes sumebarna COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.